Hello guys, hari ini saya mau buat bubur kacang hijau masak sama dengan gula apa. Jom kita lihat. Kacang hijau, sagu putih, jagung dalam tin, sweet corn, santan, serbuk santan, gula pasir, gula apa. The best. Panaskan air dulu. Mula-mula masukkan kacang hijau dulu. Kita tunggu sampai kembang ya guys. Seterusnya kita masukkan sagu putih ya. Tegaul deh guys. Santan. Masukkan santan ya guys. Santan ni kalau tak cukup, kita tambah lagi. Ini saya guna satu paket ya dulu. Terusnya kita masukkan gula apung ya guys. Ini paling penting nih guys. Kita masukkan saja. Biarkan saja dia ketuk-ketuk, dia pada cair nanti. Wow, kita masukkan lagi guys. Lihat warna dia guys. Dan gula sedikit guys. Kalau dia pekat, kita tambahkan air ya guys. Ikut kesesuaian lah. Oke, okay, last kali kita masukkan jagung guys. Ini dah hampir siap guys. Sedap ni. Kita punya bubur pun dah siap. Ni ya guys. Nanti bolehlah cuba resepi ni di rumah ya. Okay guys, bubur kacang hijau kita telah pun siap. Okay, boleh cuba resepi ni. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Thank you.